Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat fasilitas baru, ya, di mana pengunjung sebuah website atau pengunjung blog kita bisa mengirimkan pesan kepada kita sebagai pemilik website atau kita sebagai admin, di mana pengunjung bisa menuliskan nama dia, kemudian email, dan menuliskan pesan kepada pemilik blog atau sang admin. Nah, bagi Anda yang belum melihat video-video kami sebelumnya, silakan cek link-link video kami sebelumnya di kolom deskripsi atau lihat di bagian atas video ini. Nah, kita akan membuat sebuah fasilitas baru atau menu baru. Kita buat linknya nanti di sini, ya, menunya nanti di sini, ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke project kita, ya, ke directory project kita. Seperti biasa, kita akan membuat atau mengaktivasi lingkungan virtual kita, ya. Env script activate, ya. Kemudian kita ke directory project kita, yaitu CD block, ya. Kemudian kita panggil Visual Studio Code. Nah, sebelumnya kita akan membuat sebuah form, ya. Jadi nanti di form itu kita akan membuat sebuah nanti ada tiga field, ya, tiga kolom, yaitu kolom full name, email, dan message, ya. Jadi kita di directory posting, di dalam directory posting, ya, ini adalah directory aplikasi kita. Nah, kemudian di bagian atau di file forms.py ini kita klik. Nah, kita akan membuat sebuah kelas baru untuk membuat form, ya, membuat form baru untuk fasilitas kontak kita, ya, di mana pengunjung akan menuliskan beberapa teks, ya, teks full name, nama lengkap dia, kemudian email, dan kemudian adalah yang field yang ketiga atau kolom yang ketiga adalah message. Nah, saya copy paste aja biar cepat, ya. Kita usahakan supaya kalau bisa itu tidak lebih dari 15 menit, kita usahakan. Nah, ini adalah kelas kita yang baru, kelas kontak form. Di sini kita akan membuat tiga kolom, full name, email, dan message atau pesan. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl S, ya. Nah, sekarang berikutnya yang kita perlu konfigurasi adalah file views.py. Nah, di sini kita menuju ke paling bawah. Nah, ini saya copy paste. Nah, ini ada yang perlu kita lakukan import, ya. Ini adalah import dari SendMail untuk fungsi untuk pengiriman email menggunakan SMTP server, ya. Termasuk juga Django shortcut import.render. Ini adalah untuk melakukan rendering halaman kotak asform yang sebenarnya sudah kita import di sini, ya. Nah, ini. Jadi ini kita bisa pindahkan ke atas, ya. Kemudian kita juga melakukan import dari file forms.py, yaitu kontak form. Nah, ini adalah kontak form yang kita import ke views.py. Jadi tiga ini yang perlu kita import, tapi kita tidak perlu melakukan instalasi karena ini sudah bawaannya Django. Ini kita bisa pindahkan ke atas, ya. Nah, jadi saya tahu di sini supaya kita paham apa saja yang perlu kita lakukan import, ya. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini kita kasih keterangan, ya. Kontak as function. Kemudian kita simpan dulu dengan menekan Ctrl S.
Nah, ini nah saya kita rapikan, kontrol S simpan lagi. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Jadi kita akan membuat sebuah function baru ya. Ini dev kontak as yang bernama fungsi kontak as. Jadi fungsi ini menerima sesuatu yang disebut dengan parameter request ya, yang pada dasarnya adalah sebuah kumpulan informasi tentang apa yang sedang pengunjung website atau visitor yang lakukan pada halaman website kita. Kemudian if request.method sama dengan post, ini di sini kita akan melakukan pemeriksaan apakah pengunjung website kita ini mengirimkan formulir atau hanya melihat halaman. Jika mereka melakukan pengiriman formulir atau pengiriman form, maka cara mereka mengirimkan informasi pada formulir tersebut itu disebut metodenya adalah post ya. Kemudian form sama dengan kontak form request.post, ini kita mengambil informasi yang mereka kirim, yang pengunjung tuliskan ya, yang kemudian kita dikirim kepada website kita, dan mereka harus meletakkannya dalam bentuk yang dapat kita gunakan dan bisa kita pahami. Ini disebut dengan form ya. Kemudian if form titik is underscore valid, ini kita melakukan pemeriksaan apakah informasi yang mereka kirim, informasi yang dikirimkan oleh pengunjung itu benar-benar masuk akal dan dapat diterima oleh kita. Jadi ini kita melakukan sebuah validasi, kita akan melakukan pengecekan. Nah, jadi kita akan melakukan pengecekan diantaranya adalah variabel full name ini ya. Kita mengambil apakah nama lengkap yang mereka tuliskan di formulir dan disimpan dalam sesuatu yang disebut dengan full name. Jadi clean data ya, ini clean data adalah Jingu akan memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh pengguna atau pengunjung memang formatnya adalah benar-benar email. Jika ya, data tersebut akan disimpan dalam clean data. Jadi ini merupakan sebuah proses untuk validasi ya. Ini adalah sebuah proses untuk melakukan validasi ya, clean data. Ya. Kemudian pada variabel email ini adalah sama seperti baris sebelumnya, kita mengambil alamat email yang mereka tulis dan menyimpannya dalam sebuah variabel yang disebut dengan nama variabelnya adalah email. Kemudian message, ini kita juga mengambil pesan ya, atau teks yang mereka tuliskan dan disimpan dalam sebuah variabel yang disebut dengan message ya. Kemudian send mail ya. Senar sekarang kita akan mengirimkan email dengan informasi yang diberikan oleh pengunjung. Ya. Jadi ini adalah subjek emailnya, ya. Judul emailnya apa? Kemudian ini dari mana, ya? Jadi berupa full name, nama lengkap. Kemudian berikutnya adalah alamat emailnya. Ya. Jadi kemudian ini adalah emailnya, jadi ini tidak mengenal email ya, misalnya emailnya bukan dari Gmail ya, Yahoo atau alamat email yang private atau company, ini juga bisa. Kemudian jika mereka atau pengunjung berhasil melakukan pengiriman email, kemudian akan kita lakukan rendering ke file template success.html. Ya, kemudian jika tidak maka kita akan menampilkan halaman dengan formulir tersebut dan mereka dapat mengisinya dan mengirimkannya kembali.
Jadi jika mereka jika gagal melakukan pengiriman, itu mereka tetap bertahan di dalam file template kontak.html dan mereka disuruh untuk bisa diminta ya untuk melakukan pengisian form lagi. Jadi jelas ya di sini. Selanjutnya, berikutnya adalah file urls.py yang akan perlu kita konfigurasikan untuk menentukan path URL-nya. Jadi di directory project kita adalah blog ya. Kemudian urls.py. Nah, di sini kita menambahkan satu path lagi ya. Path. Nah, di sini kita melakukan import, tapi karena kita sudah mengimport satu file views.py secara penuh, jadi dari from posting import.views artinya kita mengimport seluruh views.py secara penuh. Nah, jadi kita nggak perlu satu-satu seperti ini gitu ya mengimportnya. Ini kita lakukan import secara penuh, jadi semua function atau semua kelas yang ada di dalam views.py itu sudah kita lakukan import. Nah, jadi di sini kita kasih nama endpointnya misalnya kontak ya. Kontak, Anda bisa memberikan nama yang berbeda misalnya kontak as ya atau kontak me terserah ya. Kemudian karena kita sudah mengimportnya dari sini secara penuh views.py, jadi di sini kita tuliskan views dot, kemudian nama fungsinya adalah kontak underscore as ya. Jadi di sini adalah kontak underscore as, kemudian kita beri nama, pemberian nama ini untuk membuatkan linknya, kontak underscore as, atau bisa kita kasih nama seperti ini ya, terserah ya. Nah, kemudian jangan lupa tanda koma di belakang supaya kita nanti nggak kelupaan. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl S ya. Selanjutnya pada file settings.py ya, di pada directory project kita yaitu blog ya, di settings.py ini kita taruh di bagian yang paling terakhir. Nah, di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi atau pengaturan SMTP server. Jadi untuk pengiriman email ya, itu kita menggunakan SMTP server ya. Untuk SMTP server yang kita gunakan adalah miliknya Google yaitu Gmail. Namun untuk penggunaan SMTP server yang gratis itu saat ini yang paling mudah adalah Gmail. Tapi tidak disarankan untuk kita lakukan dalam level production ya. Kalau untuk level development atau hanya sekedar untuk latihan ya, atau hanya untuk sekedar testing sebelum kita deploy aplikasi kita ke server ya, itu kita tidak mengapa menggunakan SMTP gratisan menggunakan Gmail, tapi tidak disarankan ketika kita akan menggunakannya di level production ya, karena Gmail pasti akan membatasi jumlah email yang kita kirim. Jadi kalau ternyata dia harus mengirimkan email yang terlalu banyak akan membebani servernya, apalagi kita sebagai pengguna gratisan yang tidak banyak memberikan manfaat pada Google, maka akan dilakukan pemblokiran. Apalagi tahun demi tahun Google mempersulit untuk penggunaan SMTP servernya ini ya. Jadi dulu masih sangat mudah sekali, tapi sekarang lama-kelamaan semakin dipersulit oleh Google. Jadi saya tidak berani jamin bahwa penggunaan SMTP server ini menggunakan Gmail akan berlangsung selamanya. Suatu saat mungkin akan ditiadakan untuk pengguna gratisannya. Nah, untuk pengaturan SMTP server
menggunakan Gmail ini di file settings.py sudah saya buatkan dalam video yang terpisah. Silakan Anda lihat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara untuk mengambil username dan password dari SMTP server punyanya Gmail ya. Untuk username adalah alamat email kita, kemudian passwordnya kita harus melakukan pengambilan dengan menggunakan metode apassword tadi ya. Itu kita sarankan hanya untuk berlaku di level development ya, tidak disarankan untuk level production. Jika Anda ingin menggunakan di level production, silakan Anda membelinya SMTP server yang versi yang berbayar. Itu banyak dijual oleh perusahaan-perusahaan hosting di Indonesia, harganya bervariasi ya, ada yang sekitar 200-an atau 300 ribu ya, kita ambil 300 ribu ya yang paling murah ya. Jadi itu bisa mengirimkan sampai lebih dari 1000 email per hari, kalau yang sekitar 300 ribuan itu sudah termasuk domainnya ya, cukup terjangkau bagi startup pemula ya. Nah, sekarang kita akan membuat file template ya. Jadi di file views.py kita akan membuat dua buah file template, yaitu sukses.html dan kontak.html ya. Jadi kita menuju ke directory template ya, directory template. Nah, di sini kemudian di posting ya, ini jadi kita nggak perlu, ini langsung kita di directory-nya langsung ya. Ya, ini kita buat sebuah template sukses.html ya, namanya sesuai dengan file views.py yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tekan enter. Di sini langsung saya paste saja supaya cepat ya. Ini saya tekan Ctrl S untuk menyimpan. Ya, di sini kita membuat dalam sebuah class container miliknya Bootstrap ya. Jadi ini mungkin Anda sudah paham ya cara membuat template dengan menggunakan Bootstrap. Jadi sebelumnya harus kita lampirkan dulu file base HTML yang berisi link-link dari Bootstrap. Kemudian jangan lupa untuk meloading static ya, untuk bisa mengaktifkan static file kita ya. Di sini kita kasih nama headingnya adalah success ya. Thank you for contacting us. Your message has been successfully sent ya. Ini terserah Anda menggunakan kata-kata apa, ini adalah kata-kata dari saya. Kemudian ini kita buat sebuah tombol untuk kembali ke halaman depan, yaitu nama halaman depannya adalah
indeks di sini, ya. Indeks, ya. Jadi back to home, ya. Sudah kita simpan. Berikutnya kita akan membuat satu file template lagi, ya, yaitu kontak.html. Ini di dalam directory template, ya, kita buat sebuah file template lagi, yaitu kontak.html. Kemudian kita paste saja di sini supaya cepat. Jadi di sini kita lampirkan base.html, ya. Kemudian karena kita sudah menginstal Django GSP Form, sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, ya. Anda bisa cek video kami sebelumnya jika Anda lupa atau belum mengetahuinya, ya. Jadi kita akan menggunakan Django GSP Form untuk mempercantik form-form kita, ya. Di sini kita menggunakan kelas container dari Bootstrap. Untuk headingnya atau judulnya adalah kontak us. Kemudian kita cek methodnya adalah post, ya, karena kita akan melakukan pengiriman form method. Jangan lupa ini adalah sebuah metode keamanan dari Django, ya, JSF token. Ya, kemudian di sini kita akan melampirkan sebuah form karena kita sudah menggunakan Django GSP Form. Nah, kita tuliskan di sini adalah GSP dan kemudian kita buat sebuah button, ya, tipenya adalah submit untuk melakukan pengiriman dengan menggunakan method post tadi, ya. Jadi kita namakan nama buttonnya adalah send message, ya. Kita sudah lakukan penyimpanan, ya, Ctrl S. Nah, kemudian sekarang kita akan lakukan pengetesan apakah konfigurasi yang kita jalankan sudah benar, ya. Oh ya, kita sempat kelupaan, kita akan buat sebuah linknya dulu atau menunya di navbar kita, ya. Nah, jadi kita akan buat sebuah menunya di sini, ya. Nah, kemudian jadi kita ke file base.html. Di sini adalah konfigurasi dari navbar kita, ya. Kita akan buat sebuah menu lagi di sini, kemana ya? Di sinilah, ya. Yes. Di login. Nah, ya, di sini kita kasih namanya adalah kontak us, ya. Kita copy saja biar tidak ada kesalahan. Kemudian kita paste, kita simpan. Oh, ini harus kita ubah dulu namanya jadi kontak us. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl S. Nah, sekarang kita ke terminal. Nah, kita aktifkan dulu servernya. Nah, server sudah berjalan. Nah, kita refresh. Nah, ini ada kesalahan. Oh, ini. Nah, ini kurang S ini di sini. Nah, kita Ctrl S, simpan. Kemudian kita refresh kembali. Nah, di sini ada sudah ada kontak us, ya. Kemudian kita akan kirim email, ya. Nah, saya sempat kelupaan tadi, kita belum set untuk email penerimaannya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini youremail@gmail.com ini kan belum merupakan sebuah alamat email yang valid, ya. Ini hanya sekedar tes saja. Nah, kita isikan alamat email yang valid, dan ini bisa berbeda dengan username email yang kita buat di file settings.py. katakan di settings.py kita set email dan passwordnya, misalnya emailnya adalah bejo@gmail.com. nah, di sini kita bisa buat berbeda, misalnya selamat@gmail.com. nah, untuk di sini saya buat emailnya adalah
nailayuda43@gmail.com. Jangan lupa kita simpan atau kita tekan Ctrl S, kemudian kita kembali ke halaman blog kita di bagian kontak ya. Ini alamatnya adalah kontak ya, endpointnya. Kemudian sini saya buat namanya Naila Yuda. Nah, ini emailnya adalah nextcoding@gmail.com. Nah, ini message-nya, halo, selamat pagi, salam demokrasi, bangkitlah rakyat Indonesia menentang korupsi. Nah, kemudian kita klik send message. Nah, ini akan melakukan proses pengiriman. Nah, kemudian kita sudah dialihkan ke halaman template kita, itu success.html yang berisi kalimat sukses, terima kasih telah mengirimkan email kepada kita ya. Nah, kemudian kita cek sekarang emailnya. Nah, ini sudah muncul email yang dikirim melalui form kontak us tadi ya. Nah, ini adalah Netcomania, yaitu username dari Gmail dari SMTP server kita ya, karena kita dikirim menggunakan username di Netcomania ya, tapi ditujukan ke email dari nailayuda@gmail.com tadi ya. Nah, kemudian kita klik apakah benar. Nah, ini benar, halo, selamat pagi, salam demokrasi, bangkitlah rakyat Indonesia menentang korupsi. Ini adalah pesan yang kita tuliskan di halaman blog kita. Nah, demikian project pengiriman email menggunakan kontak us ya, menggunakan form kontak us sudah berhasil kita buat ya. Kita akan bertemu lagi di project selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.